Pak, punten Pak. Pami daerah desa kali dia seseurna anu diperyogikeun naon Pak? Pali mana? Ya, sa kulit pekan desa ieu. Oh, gitu. Sa kulit pekan dia teh rupi nama bangsa tamanaunya sepi. Oh, iya. Pokoknya kaduana obat-obatan mete aya di dieu mah aya. Pami obat jenisna obat kanggo naon? Nya demam anak, demam anak lu seuna batuk pilek seseurna mah gitu. Kira-kira Pak. Oh, mohon. Batuk pilek alergi henteu iya nu kalagu alergi segala macam obat-obatan pokoknya obat-obatan sarang sembako lah utama nama upami kana pake yarma seueur anu kana anu kitu mah kedana teh ulah di kaposkokeun kitu mah kada langsung ka masyarakat. Ya mun janten kieu suka tenda lain dina mah gitu. Abi teh pan ieu teh rombongan teh pan nembean ka dieu panya info-info anu di cengeng teh masih minim tah. Ayeuna we depi warang hayeuna urang sambil survei naon we heula anu aya di ieu poskona di dieu. Nah lain nu ka ditu mah langsung hoyongnya sebagai masyarakat ka posko teh di tempat sasaran. Iya bener ditu jadi sarwa. Mementingan diri sendiri anu bener sarua di dieu ge. Abi mah leres kitu ngadangu teh pami nyanda ka posko teh kedah aya persyaratan eta teh leres. Ah aya persyaratan. Ada persyaratan. Ada persyaratan mah teh aya. Tidak adil lah. Kasihan bertumpuk jantan terlangsung kemanfaatkan ku masyarakat gitu. Sedangkan masyarakat atau pengungsi butuh kan obat. Tapi ditampung teh begitu lama. Sedangkan sarua di dieu kelaparan ku mah. Iya mah pas kitu. Iya mah pas ka dieu abi mah. Mohon. Pas ka diwetan di pos ka dieu abi mah di diwetan di ditu ditumpuk pabrik. Ya upami makanan upami aya anu donatur segala macam diarahkan ku pabrik untung ka posko mendingan langsung weh ya mikir lah ya kan anu saya mah nyanak ngomongan seueur mah nyanak ngomongan tinjau ieu na intina tiap tenda kan tiap tenda bagi anu kada ka tenda ngumpulkeun misalkan sabaraha kakak apa gimana kan pami rata-rata tina hiji tenda teh aya sabaraha jalmi ya abi mah 12 12 kakak gana 12 kakak mun di abi mah agung dan mohon ya paling kelihatan teh pabriknya nih teh mohon ari di payun mah nya di dieu ge kan di Cileungsi patumpung-tumpung nya 10 20 aya mah kan kulantaran bijak si jarak panjang kan aya paling aya nu 2 aya nu 3 kecil gitu lah mekar dan dibekarkeun urang sarua. Emang rada hawatos sih panya pami ayeuna di Sabergeun teh di Jangkala mimah hawatosna teh pan bisi aya nu pampangna mah anu flu batuk eta pan enggal nular gitu mah. Da bi yang itu kamari pan janda unggul seueurna gitu nya bapa keluarga teh. Jadi abi dipanggilkeun sadayana, abi ayeuna abi yang misah kita begitu. Ai tena ada cari cokot dan urang tena teh. Karunya ini cenah eta na anak. Kamari mah alhamdulillah ngawitan pan. Ima teh tena nggak galuh pan nyalira. Mohon. Abi mau di payun teh nggak galuh nyalira tena cuma gara gidi. Nggak galuh tena itu iya. Hari ini teh yang misah cile. Eh. Hari ada kita lima orang power dah can untuk pisan. Iya. Can teh can rusak 100% gitu. Mak baru lah bejat ini saya anak bejat. Tapi pan rawan teh apa? Kita mohon. Anggar. Kami pak kaposko sanes teh iya lah mengatih teh ingat kaposko nya. Iya. Lantai dua yang mau. Kau yang mau ulah lah kaposko mah. Hiji telat kedua pamitin pamikeun ka tenda-tenda pami keluarga nu di dinya teh nu pegang posko dina relawan eta nya nu utama teh eta we nya seuna difokuskeun ka hiji hiji titik jadi karena pami saya nama sambil ninjau kan lokasi mo sambil ninjau ning aya tadi dieu gitu sambil ninjau pami ka posko mah cari os gitu lah nungguk lagi di dinya teh gitu da teun jeung basalan teu nanaon di dieu ge nu kitu langsung penting tanya nomor gitu. Tas ayeuna di dokter di tenda lah atau apa gitu. Kami kalau tanah misalkan sariungan teh aya nu 10 tenda 20 tenda tah tanah anu teun sok di dinya nya misal bebagina pasti adil di dinya dibagi rata istilahnya gitu. Kami ka posko. Posko kan untuk keseluruhan sakampung misalkan teu nyampe berikut eta ge bakal pirahaeun gitu. Ya tuh panya lajang atuh nomina nu manehna. Iya Kang. Mohon. Saya masih curiga teh kieu. Tempat sama. Aduh. Aduh.
Dan di jam 3 subuh ngetayap ya anu ajagaan jalan. Kieu teuing. Tadi teh gara-gara aya nu maksa, Pak. Maksa nu duluannya. Jadi nanti dampaknya teh kan sejen gitu karunya teh. Aduh, nyawe. Tuh, kabelah dituna ge, aduh. Tah, yeun maksana teh. Nya tilu ieu. Oh, bisa-bisa teh. Oke. Masuk ieu mah. Masuk. Itu buka, itu buka, itu buka tuh. Ya, iya, anu salah nate ya. Yo terus masuk terus. Yo masuk masuk. Pak jalan pak. Terus. Terus. Suruh masuk semua ya. Akses satu mobil. Ah, ngiring deh kan itunya. Jangan kak. Mikungnya rada tajam ya deh. Jam jalan setapak jalan sama mobilin diterobos. Jadi nyen macet. Ba Nuna. Kalau ditinggalkan gerak, jadi tuh anu motor lah. Kita kuat sekarang. Tunggu tunggu. Tuh jadi jalan gitu. Udah atas ditutup ya. Macet nggak? Enggak. Ini ditutup aja di sana udah macet, udah mau naik ke atas. Oh. Gue informasikan gue, nggak ditutup gitu gue. Separah aja teh, Mang Jos. Tah nyampe. Munding edan, sudah kobra. Oh. Kita jalan kita nanya, rada edan. Pulang lagi kan dia, ya tuh. Tadinya dia tak ayah jalan dia, tapi tadi info ti warga mah nu longsor eta teh udah dibersihan si tanahna mah cuman masih kene ayah sisa tanah. Heeh, kene. Matakna masih kene ditutup jalur anu ka handap teh. Tadi info cek bapak-bapak anu di luhur teh.
kita akses ke dalam aja. Kita terastenya. Wah, ini tuh. Benar, pakai kayu pisang ini ya, bata merah. Kayu pisang bata merah. Wah, parah. Kropos teh gening si adonan teh. Sebenarnya itu karunya jangka depannya, jangka panjangnya, nasib-nasib awal dan karir. Manusia yang saya masih nyerah. Kumaha bade ngelanjutkan diri nanya. Ada sertifikatik, ada. Tapi ya bangunan tua ya. Oh, batako. Ayo, dan ini kan bata merah mah datu aja pisan. Kan di paling dia bata. Kaya, kaya. Kaya enggak ya? Itu yang penghuninya kadari kemudian di handap itu penghuninya. Ya, anu di kem-kem anu di luhur, di handap tuh abdi, terus di pojok lah ditu. Ya kan kem itu terbagi dua. Aya nu di blok kali dieu, blok pulon sawareh. Anu katinggal di balinya tadi. Nya kan eta kan itu dua KRT-an. Dan terbagi dua pengungsianana, aya nu di handap di tempat abdi dieu. Aya anu ka luhur. Ka kebon kan ya sami. Tower ke pengkor kayak itu. Berdua mah mau diungsikan ke rumah rakana. Dan ya tuh meh, meh jong-jong. Pang-pang nama hari orang tua sarang sepuh, ya sarang orang kali. Eta nu trauma nate kan. Abi mau orang kali nu kecil, dapat dua, sejarah dua hari. Pasti dah, wah. Dan jangan nyaksikan, kita nuju belajar atuh. Nuju belajar badai sekolah Pak TPA. Kan siangnya kata-kata gitu ayo dulu belajar ningali tugas gitu pas begitu ibu nama ya istri sarangan waktu itu nuju tidur di kamar Raina di kamar Rakana nuju deh kok goyang bumi kaget ningali babi bu bangong gitu barangkali sok kok ya emang habis dua hari itu nyaris nak habis tidur betul. Tunggilis, Tunggilis, Desa Ciputri, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kalau saya abis ulah pak. Bumi anu iya kan, jangan gitu. Terus miring itu nya. Tiga ribu citrus lah perut. Ya. Gitu. Jadi, ya. Jadi parendeng teh beban. Di paling dia kan, muncul abdi tadi gini, Pak Eta Bumi, Murad. Komedi usial kan ayah beban anu beli dua. Tah, Allah Akbar. Bang Jos. Ayah nambah bi. Itu keluar deh. Iya Pak, karena nu tadi nu pertama eureun Pak rada katingal rame tah kadinya katarikna. Abdi mah kemari bagusan di Bandung kene satu data aya kan alo nu rada gerak cepet aja lah kan. Wih lah mana di Jogja, nanti di kuliah aja lah. Data sok, setiap game ayah sebar kakak. Iya. Kurang ulah boga unsur balas dendam di kebagian. Sehingga mereka tidak terbagi. Bagikan, sok.
Urang saling ya karena eraan tu saya. Baik urang bisa ngirimkan bantuan di relasi-relasi di mana-mana. Bantuan ulah. Kalau mau urang ayeuna kieu tertimpa kieu ulah. Ulah juri hate. Iya. Bebaskeun hate urang. Wow, cara. Dibagi gua abdi, Pak. Oh, silah. Aduh, baik betul. Oh, silah. Bebas hate urang keur musibah kudu bebas hate urang. Ikhlas sok. Bisi urang mau terkayaan kieu. Moga atuh julid kan lain cerita. Iya. Atau juru orang bakal malah dipersulit kena gitu. Karena orang pikiran lain jangka pendek. Iya, jangka panjang. Tapi ngobrol sama orang desa, kalau ini orang desa aja, sama orang asal RT. Estimasi, Pak. Kita sok sabar alami, tapi gigian ya. Paling lama, paling cepat, ya, paling cepat 6 bulan. Ya. Paling cepat 6 bulan, lamanya 1 tahun. Ya. Untuk pulih kembali gitu, normal kembali. Itu. Ada komentar di perisina kia sih. Bangunan terus model kionya tidak layak untuk digunakan untuk sementara waktu sebelum ada renovasi. Rumah-rumah nu hancur di dalam, puingnya pada dibuang kemana? Iya, itu masalah. Nak puingnya pada dibuang kemana? Iya kan, puingnya pada dibuang kemana? Apa yang lembut tadinya? Kedua, cari tukang bakal susah. Susah, pasti mahal. Ya enak kan lebih mahal. Pasti. Tukang borongnya nggak enak. Cari tukang di sekeliling kampung, tukang lu ayam itu semuanya di kamar herana. Cari tukang di luar akan lebih mahal. Gaya bongkar terus kuing-kuingnya di kemana kentaya deh ya mah anu dikubi itu anak pun anak ya konstruksi udah naik kecuali nahan pakai pondasi bentengnya tapi anggar weh kuing-kuing itu dijadikan rata di jengur iya. Rumah naik bangunan naik konstruksi jadi ngejar anu paling tinggi iya akses ke buang kuing noga susah dan di tempat update itu padat penduduk. Ya, yo, itu barangkali dia tuh. Eh, barangkali di rumah eta. Di bahu jalan. Ya. Ini namanya rumah kan. Dia ubo tadi di dia. Kebayang lu ke kampung ke mana? Ini saya aja. Oh, boh. Itu rumah. Itu gudang pakan. Perjuangan Bapak Sony Hadi tuh perjuangan Bapak Sony Hadi tinggali madrosa pasti ketinggalan barunya. Ya kan ada. Ya. Teh madrasah apa di mana? Tras. Salit deui cenah. Hah? Salit deui. Ayah.
madrasah. Madrasah. Bayun. Oh, Bayun. Oh. Ede. Ayamnya. Ayam. Kita kuyuh. Oh, itu tuh yang mobil tuh. Oh, ya. Ya, jadi ini di distribusi kena ke madrasah, Mang. Ya, benar. Kita kampung naon teh? Kampung Pasir 18. Pasir 18, Desa Sarampan. Desa Sarampan. Desa Sarampan. Kelurahan kecamatan Cugenang. Cugenangnya ya. Lega pisan Cugenangnya. Oh, Cugenang Pak. Sari ibu saya teh, ibu ijahnya. Ijah, ya. Madrasah. Madrasah. Al-Ikhlas. Ya. Kampung Nagrag. Nagrag. Desa naon teh? Desa Nagrag. Karang Tunggal. Kampung Karang Tunggal. Itu genang.
Kumo ayeuna TV teu aya deui. Heeh. Cuma aya. Aya teh na. Ayeuna teh aya. TV na mah aya. Aya aya pasian ka mana STBN-na. Hois. Wajah kawi. Mun enak weh. Diwang banget. Kana walatan aja. Aya 5 atos pasian minggu kamari STB. Nah, ya abi teh kadaftar ya. Obat alergi jeung mi mah seueur. Oh seueur. Nya. Oh mi mah teu seueur nya. Nih, kitu mah rada kaan. Nya ngango we lah nya, urang ngango we lah mah geus ngadik keren teu ageuh. Sa beradus lah kitu. Ini mi we. Kering diutamakeun mah kamari teh beras, cuman mun bisa mah beras teh kemasan anu kecil. Nya di nya di per sekilo atau di per 2 kilo. Di pasar teh. Biasa wae mun bisa mereka resekan misalnya 2 kiloan nya, beras tah kitu. Soalnya mun dipastian langsung sakarumeun nya. Dua orang langsung dipanggul saya ya habis dua kilo setengahnya ya mending 2 kilo setengah itu anu nak karung biasa dipecah dah ya mending dipecah nah mending gitu nya mending gitu mah kamu kapuas atau nya pan bu beras tah sabumi 2 liter setengah nya gitu sabingguan mah cekap lah gitu tah mending gitu beras jadi mun beras 5 kilo mah terlalu banyak mun bade diutamikeun beras pami aya beras sudah yang ngomong minyak goreng nya yang bade setengah beras telur sedik tah itu cocok antel normal emang bang jauh-jauh hari mah ada bahan yang rencana teh masalah tapi kemasannya ieu nya berasnya sana karecil beras kiloan anu dieu Mas, kapan lagi siapa yang tanya? Mas, cukup. Iya, cara tetap obatnya obat ya, CTM, obat alergi. Terus Sanmol. Iya, yang param. Param itu obat liur nama. Meh mati. Iya, meh mati. Flu, obat sepring. Selipannya 100.000, tak itu obatnya cegur pisan teu mampu. Ampuh cina liur. Penuh darah. Kayak gini seberapa motor? Dua, tiga, hanya nak. Jangan lupa yang mana bisa, bisa sampai tadi masuk ke alun alun kalau bertiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga besar Sukiti mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya buat MTB dengan rekan-rekan yang lain. Matra. Matra. Kemudian ya. MC. Tim Hore. Dan Sukiti. Ya. Mohon maaf, keluarga besar Sukiti cuma bisa menurunkan 3 rider untuk mending rekan-rekan ke lokasi-lokasi. Target kita bukan posko, tetapi door-to-door ya. Jadi lebih berasa, lebih enak, lebih bahagia. Jadi kalau misalkan ke posko, kita cuma ngasih marulang deh gitu. Jadi benar-benar
menikmati gitu ya. Kecuali misalkan udah sepakat, oke kita udah kenyang nih ada sisa, baru ke posko silahkan gitu ya. Terus nanti yang akan memimpin rider dari depan itu Om Codot sama Manget. Manget di belakang tim penyapu ada Om Irman. Halo, Irman. Untuk, nah untuk keselamatan dan kelancaran di jalan, insya Allah kita ada anggota dari Polres juga, keluarga besar CPT. Jadi kalau ada apa-apa nanti gampang lah. Tapi yang penting diutamakan keselamatan, ya keselamatan. Terus kita juga di posisi nanti ke jalur yang masih berisiko gempa. Jadi sambil berpikir aja lah, berpikir jangan terlalu berhura-hura. Tapi nanti kita gimana caranya supaya satu arah aja terus gitu. Jadi beriringan jangan sampai ini pecah. Ataupun nanti kita ada hambatan di jalan bingung pulang, udah patokannya kesini aja istirahat ya. Takutnya ada trouble atau apa, tujuannya kesini. Untuk kelancaran, mari kita mulai berdoa dipimpin oleh Pak Ustadz. Mana tadi Pak Ustadz? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawlatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syaqqi al maut wa nas'alukum min nar jahannam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa innaka al-wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Nanti kalau pulang dari lokasi mau istirahat, mau berleha-leha, silakan aja. Ini kan 24 jam dibuka WC. Kalau misalkan enggak cukup bisa ke sekretariat DKM ya. Siap. Ya. Terima kasih Mangga dipimpin. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada motor yang enggak.
SD Negeri Sindang Jaya. Ini sekedik hewan kita ngebahas ini ya. Kolor, kolor kemana ayo campur dia teh sudah enak kelebetan oke ayo kalau dalam itu baginya sama baju anak. Tapi ini cuma kita kudu anu di alitan ya. Ah punten ah alung gua rolong sekedik. Mana? Aduh. Turun nih tahia. Tolong. Pi, iya namanya tuh. Kami cuma priogi kami. Ini priogi acok orang kali. Oh, iya teh. Ibu tampi ya. Jualan ini dia. Ya. Mulai padat. Wah, mulai ramai. Mulai pegal kakalikeun. Mulai pegal. Terlalu kenceng. Heeh, kenceng teh. Itu baru udah kumpul, Jos. Opat. Itu tuh barunya baru udah kumpul.
pakai big street ya, oke dah. Udah tukang ini ada tukang saya dari itu di tukang trail seru abis street hanya ulah eleh ku itu tuh. Wah, mantap woi, bisa anai. Asli, bisa anai.
Wah, edan. Si Ujang nurung terus sama muridnya. Itu budak. Pada minta ya tuh, tengah-tengah. Ini aman lah. Aman. Kalian. Kayak ngaruhnya si Adam. Mantap juara. Mamang ada mantap. Canggih gitu. Ya kan indikator api rumah gila. Indikator mati baru hidupin. Yeah.
Tadi dipikir-pikir mah udah ngoet ya teh. Koyong hiji mah tadi. Beli. Udah ngoet. 50.000 dari kabudak. Aya sanguna teh. Sanguna aya ke bawah. Perlu disanguan langsung. Ibu punten, tuangna nyarira gerah.
Acuk istri. Iya mah Acuk istri unggul. Ibu Acuk istri unggul. Tutupan ya, ceret. Yeah.
ngelideran di jalur. Betul. Nanti mau mobil diharap dan dia nak. Bang Jos, saya gedang, Bang Jos. Saya gedang, ya. Hampir paket kah dia? Paket. Pokoknya kejerokin mah. Iya ge, sa pakaian deui da. Pakaian deui ge hiji deui. Pakaian. Pakaian anak-anak. Pakaian di jero dong. Di jero. Hiji deui. Luhur deui. Oh, keren ke. Si putra korban. Apa justru? Pengungsian ya, kehanapnya itu. Hah? Itu ngebut kunaon. Terus segiat ya temannya. Ngebutnya terus segiat ya teman.
pencar visa, pencar visa. Asa jalur ke kota aja. Yuk. Oh, langsung alun-alun weh. Ada apa? Saya naon deui, Mang? Saya naon deui? Maju. Neangan weh nu katinggalina rada ieu nya. Langsung tambru weh geura hiji deui. Kewe lamun aya ieu dam. Neangan nu rada jiga nu butuh gitu. Heh, iya aya kene tuh. Pakaian anak-anak. Heeh. Oh, sok atuh. Bagian anak-anak tengah karung. Mang ieu katuh nya kodeun. Sama minyak goreng mah bae neh. Wah. Heeh. Bae ya. Langsung aja.
Itu ya kan diharap kalau ulang pas ada ngatur jadi ya nenek. Bisa aneh, asli bisa aneh. Wah, edan. Sepenyutur. Saya tak murah kali tak. Pasien. Ya, oh, ibu mangga, ibu. Tapi 50 ribuan, ibu. Mangga. Ya. Mangga.